Saya Riko Simanjuntak, pemain Persija Jakarta. Buat semua fans-fans dari Kedanku TV, tentunya jangan lupa untuk men-subscribe, like, dan komen, share. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kedanku TV. Buat Kedan-Kedan semuanya, jangan lupa like, subscribe, komen, Horas! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kedanku TV. Kedanku TV, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yang pasti kita sudah menekankan kepada pemain bukan menjadi beban, tapi kalau target kita mau kita terus sempat di atas, ya besok kita harus bisa bermain baik dan menangkan pertandingan. Itu yang saya tekankan. Karena apapun ceritanya, setiap pertandingan itu final. Karena pertandingan besok itu, kalau kita bisa menangkan pertandingan, maka kita juga akan lebih bukan bila kita bilang gampang. Semakin lama semakin banyak tantangan gitu. Tapi setiap pertandingan harus kalian hadapin dengan perjuangan kerja keras. Kalau enggak tidak akan bisa. Ya artinya kita proses adaptasinya udah lebih bagus ya, karena kita udah beberapa hari di sini, cuacanya kita udah apa, dengan terbiasa makanan ya. Dengan apanya ya, mudah-mudahan ini bisa jadi energi yang positif buat pemain. Ya secara taktikal kita pasti ada perubahan dan ada komposisi pemain yang mungkin akan kita rubah, tapi itu bukan berarti ini menjadi pemain yang kemarin lebih buruk. Tidak, ini sesuai strategi dengan lawan yang akan kita hadapi.